Kasih. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Indra Permana. Selamat datang di channel Indra Permana Official, channel yang berisi vlog, ruqyah, dan edukasi. Untuk mendapatkan bantuan dan layanan ruqyah dari saya, silakan melakukan pendaftaran melalui chat ke nomor WhatsApp 0815 4954 7824. Silakan isi identitas pasien, jelaskan keluhannya, dan pilih layanan ruqyah mana yang sesuai dengan kebutuhan maupun situasi Anda saat ini. Bila Anda merasa senang hati untuk mensupport saya, silakan menjadi member channel ini dengan cara mengklik tombol join member di bawah video ini atau mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Bagi member lama, saya ucapkan terima kasih banyak atas support yang telah diberikan selama ini. Semoga mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Kuala Lumpur, tepatnya di Hotel Oakwood Hotel and Residence. Ini ada di Jalan Ampang, Kampung Datuk Keramat, Kuala Lumpur, Malaysia ya. Jadi pemirsa, saya diundang oleh keluarga pasien ke sini. Ada dua keluarga sebenarnya nih. Saya berangkat kemarin tanggal 12 Oktober 2023. Jadi rutenya itu Pontianak, Surabaya, Surabaya Kuala Lumpur. Sebenarnya kalau dari Pontianak mau ke Kuala Lumpur itu ada dua pilihan: Pontianak Jakarta, Jakarta Kuala Lumpur, kemudian Pontianak Surabaya, Surabaya Kuala Lumpur. Kalau yang transit di Jakarta itu sampai di sini jam 10 malam penerbangan yang tanggal 12 Oktober ya. Jadi saya pilih yang dari Surabaya karena dari Pontianak Surabaya, Surabaya Kuala Lumpur itu jam 4. Jadi kemarin itu saya berangkat subuh dari rumah, penerbangan pertama dari Pontianak ke Surabaya itu jam 6.30. Saya turun dari rumah subuh. Alhamdulillah penerbangannya tidak ada kendala ya, tepat waktu sampai Surabaya di Juanda International Airport itu jam 8 pagi. Jam 8 pagi, kemudian untuk menunggu connection flight dari Juanda ke Kuala Lumpur International Airport. Nah, ini adalah pertama kalinya saya pergi ke luar negeri ya. Ini pertama kalinya. Dan ini kali pertama juga saya meruqyah di luar negeri. Jadi perjalanan ke luar negeri pertama dalam rangka ruqyah. Ya, saya mau cerita sedikit ya pengalaman saya. Jadi ketika sampai di Juanda International Airport, untuk melanjutkan penerbangan saya harus pindah terminal. Ternyata kalau penerbangan domestik itu kan di terminal 1 Juanda International Airport itu di situ. Dan ini saya baru tahu juga. Saya pikir kalau mau ke luar negeri itu di situ juga terminalnya.
Ternyata bukan. Jadi saya harus naik taksi lagi. Jaraknya itu sekitar 7 km dari Terminal 1 ke Terminal 2. Nah, Terminal 2 Juanda International Airport itu yang keberangkatan ke luar negeri. Jadi dari Terminal 1 saya naik taksi sampailah di Terminal 2. Di Terminal 2 itu saya check-in. Saya check-in. Setelah check-in, saya menuju ke imigrasi. Jadi check-innya itu di lantai bawah, kemudian setelah selesai dapat tiketnya, naik ke lantai atas. Kemudian sebelumnya lewat pemeriksaan keamanan ya, pemeriksaan keamanan, lalu ke imigrasi. Nah, di imigrasi itu sama dia kayak kita check-in itu ngantri, ngantri banyak sekali orang. Banyak orang pergi umroh kemarin ya, banyak orang pergi umroh ngantri. Bedanya dengan antrian di saat check-in tiket adalah kalau check-in itu kan cepat. Check-in itu kita tunjukkan identitas, kemudian dilihat tiketnya, diproses. Kalau ada bagasi pesawat masuk bagasi, kalau tidak ya langsung jalan ke terminal ke gate di mana pesawat kita. Gimana kita naik pesawat ya? Maaf ya, saya masih batuk sedikit-sedikit. Oke, jadi setelah sampai di imigrasi itu saya ngantri. Itu agak lama. Setelah sampai giliran saya, ya saya serahkan paspor, kemudian tiket, kemudian ditanya-tanya sama petugas imigrasinya. Setelah saya di imigrasi, baru menuju ke gate penerbangan kita. Setelah sampai gate itu penerbangan harusnya jam 12.30 siang waktu Indonesia Barat. Tapi ada keterlambatan sedikit ya, terlambat 20 menit lah. Terlambat 20 menit saya lihat. Setelah itu terbanglah dari Juanda International Airport menuju ke Kuala Lumpur International Airport. Alhamdulillah. Sekitar 30 menit sebelum landing. Itu di atas tuh banyak awan ya, jadi kita sempat ada turbulen sedikit, berguncang pesawatnya. Ternyata di Malaysia sedang hujan, pantasan awannya banyak dan tebal-tebal. Nah, lalu sampailah kita di Kuala Lumpur International Airport. Sampai di terminal kedatangan itu jam 16.30 waktu setempat. Jadi antara Indonesia bagian barat ya, Pontianak termasuklah Surabaya Juanda International Airport itu bedanya adalah 1 jam. Jadi di Malaysia itu lebih cepat 1 jam seperti waktu Indonesia bagian tengah. Nah, dari Juanda International Airport ke Kuala Lumpur International Airport itu penerbangannya 2 jam 40 menit. Kalau dari Pontianak ke Juanda ke Surabaya itu 1 jam 40 menit. Nah, ya kan, lebih lebih jauh sebenarnya, lebih dekatnya itu dari Jakarta, Jakarta ke Kuala Lumpur. Cuman ya itu tadi penerbangan yang tersedia adalah malam, sampai sananya malam jam 10 malam. Nah, oke. Ketika sampai di Kuala Lumpur International Airport itu jam 16.30, masuk ke terminal kedatangan itu kita penumpang itu harus menuju ke imigrasi. Nah, saya tidak tahu nih, ini kan karena pertama kali ya. Ternyata airportnya itu besar sekali. Seperti Soekarno-Hatta International Airport lah kalau di Indonesia. Dan saya tidak tahu ternyata imigrasinya itu di gedung yang lain. Di gedung yang lain. Jadi dari pertama datang, turun dari pesawat, masuk ke terminal kedatangan, kami ngikutin tanda yang membawa ke imigrasi. Jadi ada tandanya tuh di situ tuh, kita jalan aja tuh ngikut itu. Jalan kayaknya dari ujung ke ujung ya, dari turun pesawat tuh sampai ke ujung terminal itu, kemudian kita turun harus naik bus lagi. Naik bus lalu dibawa ke tempat imigrasi yang ada di gedung lainnya. Kalau di Soekarno-Hatta itu seperti dari Terminal 1 ke Terminal 2. Jadi beda gedungnya. Ya.
Oke, okay. Nah setelah sampai di situ, saya menuju ke tempat imigrasi, pemeriksaan imigrasi ya, itu juga antriannya panjang. Ada tulisan di situ, welcome foreigner, untuk orang-orang asing. Di situ antriannya sampai lagi giliran saya sampai di proses itu sekitar 1 jam, hampir 1 jam lah. Lebih lama daripada waktu saya di Juanda. Setelah selesai itu sekitar jam 5-an waktu setempat ya, jam 5 saya keluar. Setelah keluar oh ya, di tempat imigrasi itu sebenarnya tidak susah ya, cuman diminta tunjukkan apa paspor, kemudian ditanya-tanya di sini mau kemana, nanti nginap di mana, berapa hari, adakah teman di sini, kemudian di minta tunjukkan tiket pulang. Karena itu semua sudah ada, jadi saya bisa lalui dengan cepat. Nah, setelah imigrasi saya keluar, saya sudah ditunggu keluarga pasien, sudah dijemput. Oke, lalu kita keluar dari bandara itu sekitar hampir jam 5:30 waktu setempat. Nah, di sana di sini waktu sholat maghribnya itu jam 7. Jam 7 waktu setempat ya. Kalau di tempat kita berarti itu jam 6 maghrib, jam 6 sore. Jam 7:00 waktu sholat maghrib. Waktu sholat isyanya jam 8 lewat 10 menit. Jadi dari jam 5:30 waktu sini kita keluar dari airport ini menuju ke hotel ini ya. Itu kita sempat kena macet, jadi agak lama di jalan sampai di daerah, sebentar, daerah Subang. Ya, daerah Subang itu kita berhenti sebentar untuk sholat maghrib. Daerah Subang, Subang Jaya, bukan Subang Jawa Barat ya. Daerah Subang Jaya, kita berhenti untuk sholat maghrib. Sebelumnya kita beli makan malam dulu di daerah situ. Setelah sholat maghrib jam jam 7 sekitar jam 7:20, jam 7:30 lah kalau nggak salah, itu kita meninggalkan masjid, melanjutkan perjalanan menuju ke hotel hotel Oakwood di Kuala Lumpur. Bandara Kuala Lumpur International Airport itu adanya di Sepang ya, di Sepang Selangor. Bukan di Kuala Lumpur, namanya Kuala Lumpur International Airport, tapi tempatnya itu di Sepang, Sepang Selangor, Malaysia. Dari Kuala Lumpur International Airport ke hotel tempat saya menginap ini, jaraknya itu 59 km. Jadi kalau perjalanan normalnya itu hampir 1 jam, tapi karena macet jadi lama. Nah, kemudian pemirsa, ketika kita sampai di Kuala Lumpur, ketika kita sampai di Malaysia, itu sinyal hilang. Karena kita kan pakai kartu SIM Indonesia ya. Itu kartu, sinyalnya hilang. Jadi kalau kita sampai di Kuala Lumpur International Airport itu, di situ ada counter yang menjual kartu SIM Malaysia untuk internet gitu ya. Nah, kemarin itu saya tidak beli karena saya pikir saya bakalan stay di hotel, di sini ada internetnya, jadi saya masih bisa pakai WhatsApp. Kemudian waktu di airport saya tanya pasien, keluarga pasien ini, di rumahnya ada WiFi tidak? Katanya ada, ya udah, jadi ya, insya Allah aman lah untuk internet, untuk komunikasi, untuk medsos ya. Jadi saya tidak beli kartu SIM lagi kemarin. Nah, begitulah. Sampai di hotel ini sekitar jam 8, kalau tidak salah jam 8:20 malam waktu setempat, waktu sini. Sampai ke kamar ini, sampai ke kamar ini pas ya, jam 8:25 lah sampai di sini. Saya nyalakan internet, barulah WhatsApp dan yang lainnya bisa masuk. Saya baru bisa komunikasi dengan keluarga. Dari sebenarnya dari bandara itu saya sudah sempat ngabarin saya sudah sampai. Lalu kan putus tuh, putus sinyal tidak ada. Waktu di imigrasi ngantri 1 jam itu tidak ada sinyal di situ, tidak ada wifi-nya. Wifi-nya itu yang di
gedung airport yang sebelumnya, dan situ ada wifi, free wifi. Waktu di imigrasi tidak ada, jadi sempat 1 jam terus. Jadi berapa tuh, 1 jam 2 jam sampai hotel sini kan, saya baru ada koneksi internet, baru bisa ngabari keluarga. Keluarga saya udah nanya, udah sampai mana, sampai apa, sampai khawatir kan, soalnya tidak ada koneksi. Oke, jadi setelah sampai di sini malam itu saya istirahat, saya makan malam. Saya tidak sempat buat video ya karena sudah capek. Biasanya kalau kalian lihat video vlog saya kan ada scene yang saya sampai kemudian masuk buka pintu, taruh barang dan lainnya itu ya. Itu tidak sempat kemarin karena udah capek sekali, kepala saya sakit, badan saya pegel semua, udah ngantuk, mata saya pedas, belum makan lagi. Akhirnya tadi malam setelah makan terus saya mandi terus saya tidur. Saya tidur semalam itu jam jam 11-an ya, jam 11 waktu Malaysia, waktu Kuala Lumpur. Kemudian saya bangun terus sholat subuh di sini ya, waktunya jam 5 lewat 51. Jam 5 lewat 51. Nah, ini video ini saya buat setelah saya selesai sholat subuh tadi. Gitulah. Oke, jadi rencana hari ini, setelah ini insya Allah saya sarapan. Sarapannya mulai jam 7 pagi di hotel, di restoran hotel. Rencana hari ini saya merukyah di keluarga yang pertama. Keluarga ini tinggalnya di Kuala Lumpur. Nah, nanti jam 9 pagi insya Allah, jam 9 pagi saya berangkat dari hotel ini ke rumah mereka. Katanya sih dekat, sekitar 10 menitan katanya. Mungkin kegiatannya sampai sore, sesi rukyahnya. Nanti sampai sore saya balik lagi ke hotel ini. Besoknya, hari Sabtu, besoknya saya akan dibawa ke Malaka. Katanya dari hotel ini ke tempat keluarga pasien yang satunya ya, di Malaka itu sekitar 2 jam. Dari Malaka nanti sesi rukyahnya pagi sampai sore. Nah, besok sorenya itu saya diinapkan di hotel di Malaka. Hotel di Malaka. Nah, setelah itu saya pulang ke Indonesia hari Ahad, penerbangannya jam 10 pagi. Nanti saya diantar dari Malaka ke Kuala Lumpur International Airport. Mungkin subuh ya. Nanti baru pulang ke Indonesia. Oke, jadi begitu saja. Setelah ini saya akan sarapan dulu. Video ini sampai di sini aja. Nanti kita lanjutkan ketika sudah berada di rumah pasien di Kuala Lumpur ya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Sekarang kita menuju ke rumah pasien. Bismillah. Ya Allah, tadi malam saya sholat subuh ke awalan. Astagfirullahaladzim. Dokter selalu pergi Jakarta ya? Iya Pak, rutin saya ke sana. Kalau di Jakarta, maksudnya dokter menginap mana? Ah, dokter menginap di mana? Hotel mana? Di hotel di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Benar, iya. Yeah. So, macam sakitnya akan menginap dekat hotel situ juga lah, ataupun mereka dekat memang dari Jakarta juga. Tak jauh juga lah. Iya. Yeah. Kenapa orang parking di Di sini tepi jalan? Rumah dia macam ni doktor, tapi dia
dia tak nak parking dalam garaj. Iya, dia akan parking kita dekat sini. Macam satu macam, pada saya macam dia kira macam budaya. Iya. Sebab satu rumah ada kalanya satu rumah memiliki kereta dua, lebih pada dua. Iya. Jadi parking nak nak parking dekat garaj dah penuh. Iya. Parking penuh. Kalau di Indonesia tak ada. Ada juga sih. Ada. Sama aja. Bismillah. Tadi saya nak sarapan kan, nak breakfast. Saya nak masuk ke elevator. Ada dua orang ibu-ibu. Saya tanya, breakfast di lantai berapa? Di ground katanya. Di ground Ustaz. Kami nak ke M katanya. Kami ada activity. Ustaz silakan katanya. Ya Allah, saya dipanggilnya Ustaz. Ustaz doktor. Nah, panggil saya Ustaz juga nih. Assalamualaikum. Kasut taruh sini. Ya boleh. Macam rumah Novita ya. Hah? Pernah tak nonton Doraemon? Kan masuk rumah langsung naik tangga. Betul. Assalamualaikum. Tidak seperti rumah orang di Pontianak. Anak-anak. Ibu townhouse. Atas rumah orang lain. Hah? Bawah rumah orang lain. Oh, di bawahnya rumah orang lain. Dia macam kedai dua tingkat. Dr. Imagine macam tu lah. Iya, iya, iya. Dia di bawah kedai runcit, atas kedai potong rambut. Oh. Anak-anak, ini tempat kita yang rukia online tu ya? Iya. Ini satu. Saya duduk di mana nih? Kalau di Indonesia Tengah seperti di Makassar, Balikpapan kan jam lebih satu jam lebih cepat dari Pontianak, Pak. Sama macam di sini. Tapi di sana kalau sholat maghrib jam 6, pukul 6. Pukul 6 lebih 10 macam misalnya. Mataharinya. Iya. Nah, di sini kan pukul 7 kan? Maghribnya pukul 7. Macam Sabah lah. Sabah 6-5 minit dah masuk maghrib. Maghrib, iya. Okey. Saya suka duduk Sabah sebab awal solat. Nah, jadi kenapa nih saya diundang jauh-jauh dari Indonesia ke Malaysia nih? Saya orang tua suka cakap banyak kali, anak saya tak suka. Mari nanti. Allah, saya. Anak perempuan semua ibu ya. Tak ada laki-laki. Maaf, siapa nama tadi ini lupa saya. Nabila. Aida Nabila. Sudah berapa lama ibu tinggal di sini? Sembilan puluh dua. Dia bertiga, maknanya 30 tahun lah. Satu tahun. Anak paling tua? 35. Siapa? 35. Hafizah. Ya. Ini di bawah orang lain yang tinggal. Dia ada usaha apa? Kerja apa? Dia kerja bank. Oh. Kerja bank. Sebenarnya dia dulu TUDM, Tentera Udara. Tapi dia dah berhenti construction.
construction. Nak buat bina rumah ke, repair rumah ke. Sebelah? Sini pegawai kerajaan, pegawai pertanian. Isterinya, suami tak kerja. Bila ibu merasa ada gangguan, ada yang tak selesa di rumah ni, di sini? Lama dah. Dari pertama tinggal di sini? Pertama tinggal tak okey dah. Kecil-kecil. Lalu bila pertama kali kalau ibu ingat atau anak-anak ingat? Anak-anak dah besar. Macam anak-anak dekat-dekat nak pergi sekolah, nak masuk universiti. Ada mungkin 10 tahun yang lalu ya? Lebih. Dan 11. Masa tu Pak Ngah duduk bawah tu pun dah terasa. Pak Ngah tu adik saya. Keluarga? Dia sewa ke bawah. Di bawah ini? Bukan sini, sebelah. Sebelah. Dia dah pindah balik kampung. Sebelum ini, yang tinggal di bawah ini? Cina. Dia sewa. Pertama kali ibu merasakan gangguan itu, siapa yang tinggal di bawah? Orang yang ini sekarang. Mak dia tinggal dengan mak. Tapi sekarang mak dia dah balik kampung. Oh. Ini orang Cina? Tak, Melayu. Orang Melayu. First yang orang Cina, sekarang yang sibuk itu dari Cina. Apabila ibu dan anak-anak pergi keluar, adakah perbedaannya? Perbezaan? Berbeza lah. Memang rasa happy lah kalau keluar. Apalagi dia macam senang. Dia gaduh, ada gaduh. It's normal lah. Tapi kalau dia balik rumah, confirm penat, ngantuk, tak ada nak buat kerja. Memang bergaduh tu yang... Lepas tu, asal masuk rumah dia terus macam angin tu. Berarti masalahnya di mana? Berarti masalahnya ada di rumah atau di diri masing-masing? Di rumah. Sebab kalau keluar tu kita macam biasa, okay. Macam biasa kan? Apalagi pergi ke mall. Ke mall paling suka? Tempat-tempat yang tak elok. Pergi Bandung beli kain. Pergi Bandung. Bandung jam terus. Di Bandung 5 jam. Okay. Kalau keluhannya seperti itu, datang ke rumah ini, rasa emosi, badan sakit, tak selesa, mimpi buruk, malas. Berarti masalahnya ada di rumah ini. Pertanyaannya, masalahnya ini nih dari mana? Kan? Dari mana masalahnya ini? Apa yang dirasakan, kemudian apa yang dulu pernah disampaikan pada saya ketika kita rukia online tuh? Itu mengesan di sini ada suatu gangguan jin. Nah, jin yang mengganggu di rumah ini, dia siapa dan bagaimana dia boleh ada di sini kan? Begitu pertanyaannya. Kalau ibu merasakan gangguan itu sejak awal pertama kali ibu tinggal di sini, berarti dia sudah ada di sini sejak itu atau sebelumnya lagi? Ada sekali jiran saya datang, dia cakap, kenapa rumah kak ni gelap ya? Dia cakap betul. Gelap ya. Saya cakap, rumah saya itu sebab saya buat tingkap ni. Ya. Pada mulanya ianya pintu besar dan balcony sebab saya nak terang. Ya. Saya buat tingkap ni supaya terang. Tapi still nampak. Ya. Kalau dari awal gangguan itu dirasakan dari pertama kita tinggal di situ, berarti mereka sudah ada di situ sejak awal, dari mungkin sebelum kita ada di sini. Tapi bila gangguan itu dirasakan setelah beberapa tahun kita tinggal di sini, berarti itu baru datang kan? Pertanyaannya lagi,
mereka ini datang sendiri atas kemauan mereka atau tidak, dalam arti mereka ditugaskan, disuruh oleh seseorang, mungkin manusia atau yang lainnya kan, untuk mengacau orang yang tinggal di sini gitu kan. Jadi kalau kita analyze, bila dari pertama kita tinggal di suatu tempat, kita merasakan gangguan hingga hari ini, kemungkinan mereka sudah ada di tempat ini sebelum kita. Tapi kalau apabila dari awal kita tinggal, kita tak merasakan apa-apa, hidup normal, lalu beberapa tahun kemudian baru kita merasakan gangguan, berarti itu baru kan? Berarti itu baru. Nah, ada memang bangsa jin yang tinggal bersama manusia, tinggal di rumah manusia. Biasanya mereka itu mengikuti, yang pertama mengikuti agama. Jadi kalau ini rumah muslim, manusia muslim, biasanya yang tinggal di sini juga jin muslim. Nah, jin muslim ini ada dua, jin muslim yang saleh dan jin muslim yang fasik. Jin muslim yang saleh sama macam manusia, Pak. Manusia ini kan ada yang saleh, ada yang fasik. ID card dia Islam, dia muslim, tapi dia perilakunya jahat, dia berbuat fasik, berbuat dosa. Yang mengacau gitu kan. Nah, kalau jin muslim yang saleh, biasanya mereka tinggal di atas atap. Tak pernah mengacau, tak pernah tinggal di bilik, di toilet, di dapur, di tangga. Mereka biasa tinggal di atas atap. Mereka avoid interaction apa dengan human, dengan manusia. Mereka menjauhi itu. Apabila kita selesai makan, ada tulang ayam, tulang ikan, hewan apapun yang disembelih dengan nama Allah, ketika kita selesai makan, mereka turun. Bagi mereka, tulang-tulang itu ada makanannya, Pak. Di alam mereka, itu ada makanan buat mereka. Itu jin muslim yang saleh. Selesai makan, mereka balik ke atas, di atap. Nah, bila ada, kita merasakan ada aktiviti daripada jin, entah di kamar, entah di dapur, entah di tangga, entah di depan rumah, pokoknya di ruangan, di room, itu biasanya kalau dia muslim, dia fasik, atau itu syaitan. Atau itu syaitan. Pertanyaannya lagi, soalan, mengapa di rumah muslim boleh ada syaitan? Mengapa di rumah muslim boleh ada syaitan yang lalu dia mengganggu orang yang tinggal di situ? Sebab pertama, kemungkinan pertama, mereka sudah ada di sini sebelum kita. Mungkin misalkan, mungkin dulu rumah ini kosong, lama kosong, lalu para syaitan tinggal lah. Atau dulu sebelum rumah ini ada, ini adalah tempat tinggal syaitan. Entah ada pokok besar, ada batu, atau ada yang lainnya, tempat tinggal syaitan. Nalik ketika itu dirobohkan, rumah ini dibangun, mereka tak pergi. Mereka tetap ada di sini, dan mereka akan mengacau manusia yang tinggal di sini. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, mengapa di rumah muslim bisa boleh ada syaitan? Apabila mereka diundang secara tidak sengaja, atau mereka sengaja dimasukkan ke rumah itu. Diundang secara tidak sengaja, maksudnya orang yang tinggal di rumah itu tak tahu menahu, dia tak sengaja nak panggil syaitan tu masuk ke rumah dia. Iaitu apabila, mohon maaf, apabila rumah itu terdapat gambar-gambar makhluk bernyawa, gambar manusia, gambar haiwan. Contohnya fotograf. Ini boleh panggil syaitan masuk rumah. Foto keluarga, foto pernikahan, itu boleh masukkan syaitan ke rumah kita. Dan gambar-gambar bernyawa ini membuat malaikat rahmat tak mau masuk dalam rumah. Yang kedua, apabila di rumah itu ada patung makhluk bernyawa. Patung-patung. Ada? Kalau patung sembahan orang non-Muslim mungkin tak ada di rumah sebagian orang Islam.
kadang-kadang mereka ada macam ini, misalkan apa apa sebutnya ini, guci, Vans, ceramik, apa, vas, jar, vas, vas. Nah, kadang-kadang vas, nah macam ni, tutup vas ni kadang-kadang kodok, kadang-kadang naga, tangkainya kadang naga, kadang macam kursi, kursi ni kadang-kadang ada yang ada pegang apa ni, ikan. Ini buruan tu. Tapi tak nampak macam aslinya. Ada lukis tu, ada bentuk naga. Ataupun lah, itu tempat tisu saya ke? Tak, banyak je. Ya, semacam itulah. Kadang-kadang orang ada kursi, ada pegangan di sini kepala singa. Kan? Ada asbak tu apa ya? Tempat orang biasa rokok. Ashtray. Ah, itu kadang-kadang burung. Kan? Nah, macam itu kan termasuk patung. Oh, ada brush. Brush kasur bentuk itu. Nah, itu. Itu boleh panggil syaitan ke dalam rumah kita. Walaupun kita tak niat kan? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Kita hanya gunakan itu sebagai barang sehari-hari. Nah, itu. Itu yang tidak sengaja. Yang sengaja. Nah, ini macam ni kan. Coba sini, sini. Brush kasut. Ini contoh. Ini macam patung bebek. Patung bebek. Padahal ini brush. Kan? Sekarang jadi bebek. Oke, ini contoh ya. Nah, ini yang orang tak sengaja, orang tak tahu, dia ternyata itu activity yang boleh masukkan setan ke rumahnya. Kalau yang sengaja, yaitu apabila kita memasang jimat, tamimah. Apa jimat di sini ya? Tangkal ni tak pasang di atas pintu supaya setan tak masuk, supaya santau tak masuk. Nah, itu tangkal. Ada lagi yang ditulis, ada tulisan Arab, azimah. Nah, itu Ajimah. Itu sebenarnya sebenarnya itu kontrak, itu ikat, mengikat jin. Yang membuat azimat atau tangkal itu boleh bekerja itu adalah jin yang ditaruh di situ. Itu disebutnya khodam. Jin yang ada di jimat itu disebut khodam. Nah, apabila kita masukkan tangkal ke rumah atau benda-benda pusaka, macam benda pusaka yang berkaitan dengan perdukunan, macam misalnya keris, tapi bukan semua keris ya. Misalnya diyakini ini keris ini untuk supaya ahli keluarga selamat. Keris ini penolak supaya rumah tak terbakar. Nah, yang model macam itu, yang dimandikan air kembang, dikasih minyak wangi, dibakarkan kemenyan. Nah, biasanya itu ada khodam jinnya. Nah, bila kita masukkan benda-benda itu ke rumah kita secara tidak sengaja, secara sengaja berarti kita memasukkan setan ke dalam rumah. Akhirnya mereka tinggal di rumah kita dan mengacau. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah mengapa di rumah muslim boleh ada setan, yaitu apabila para setan atau para jin kafir ini dikirim oleh bomo melalui sihir untuk tujuan tertentu, apakah untuk membuat sakit, apakah untuk menceraiberaikan ahli keluarga dan yang lainnya. Nah, itu tiga kemungkinan itu. Maaf, saya nak sampaikan sedikit pengalaman saya ketika merukiah. Di tempat saya di Pontianak juga ada rumah yang model begini. Berdempetan, dinding bertemu dinding kan? Ini dinding, wall, sebelah ini rumah orang kan? Nah, ini room, di bawahnya rumah orang. Ini contoh. Apabila katakanlah di bawah ini atau di sebelah rumah kita ini ada orang yang berdagang, berniaga. Entah dia bisnis makanan atau dia jual, pokoknya dia berniaga. Kemudian mereka
menaruh tangkal di rumah mereka, atau kalau di sana itu sebutnya penglaris. Sama pelaris, pelaris. Dia ada semacam benda yang itu mereka taruh di tempat niaga supaya laris. Intinya itu ada jinnya. Nah, itu boleh jadi mengacau di rumah kita juga, karena kita bersebelahan. Ada lagi, mohon maaf. Ada pasien saya, pesakit di sana. Dia bersebelahan rumah dengan orang non-muslim, penyembah berhala. Berhala apa? Sama, sini. Sama. Patung, berhala, idol. Itu ada altar, apa? Yang macam tempat macam gini, tempat sembahyang. Tempat sembahyang. Apa? Tokong. 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 Tapau tuh itu ya. Nah, mereka ini ada patung-patung dewa berhala. Berhala. Bagi kita umat Islam, yang mereka sembah tuh kita tahu kan siapa sebenarnya kan? Yang mereka sebut, yang mereka sembah tuh, kita tahu itu sebenarnya mereka menyembah setan menurut akidah kita. Mereka menyembah bangsa jin. Nah, di situ tuh mereka berikan sesajian makanan, mereka bakarkan kemenyan untuk menyembah ini idol, apa, berhala ini. Sehingga di rumah mereka itu, Bu, didatangi jin yang banyak. Mereka tinggal, jin itu tinggal di rumah mereka. Tidak menutup kemungkinan jin itu mengacau juga ke rumah kita. Sebab apa? Kita di sini beribadah kan? Ibu dan anak-anak beribadah, solat, zikir di sini, membaca Quran. Mereka panas, yang di sebelah rumah ini merasa panas, makanya mereka mengacau, mengganggu. Mereka kan coba membuat supaya orang yang tinggal di sini pergi, tak betah tinggal di sini. Dibikin bergaduh, dibuat bergaduh, dibuat takut, supaya kita tak betah tinggal di sini. Itu tujuannya. Nah, lainlah ceritanya kalau dengan sihir tadi. Kalau rumah ini dikirim sihir, tanda yang paling sering itu, yang paling umum, biasanya akan sering terdengar bunyi meledak, explosion. Explode lah. Explode, explode. Meletup lah, meletup. Bukan di atas atap, bunyi dor. Itu akan sering dirasakan. Yang berlari itu macam tiba-tiba je berlari macam ah, kalau tu tengok ceiling saya sudah jadi macam ada benda berlari. Iya. Atas ni ada loteng. Atasnya ada loteng lagi. Ada loteng saya buat sebab tak cukup. Oh. Nah, di atas apa? Ada kamar. Ada. Ini okey, ini living room. Ini kamar. Ini kamar. Kamar naik atas ni pun kamar. Kita buat tempat jahit. Atas naik ada kamar. Ibu, kamarnya di mana? Ini. Anak-anak? Anak ada yang di atas. Aida di atas. Nabila di atas juga. Oh. Ya berarti tidak kosong ya. Tidak kosong lah. Ya, begitulah kira-kira penjelasan. Tapi apa yang saya rasakan, masa saya jaga bapak di hospital, saya balik kan, balik dia tidur tu, saya masuk dalam, saya tak boleh tidur. Gelisah. Badan saya sakit. Badan sakit. Itu kapan, Bu? Itu bila? March. March, Februari tahun. Februari tahun. Suami, Bu? Meninggal March. 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 Tahun ini. March 24. Sakit apa? Jantung. Sakit darah taris. Dia ada jantung, dia manis. Kita rukyah online tu kapan ya? Bila ya? Time rukyah tu dia ada. Tapi Papa dia okay masih boleh. Dia okey. Dalam bilik. Papa ada. Papa ada masa tu. Tapi okay. Dia baring je lah. Dia tak nak join, dia cakap. Ya, ya, ya. Ada lupa juga. Ya, okey, baik. Jadi gini, kita, insyaAllah saya akan meruqyah ini orang-orangnya dulu. Yang kedua nanti saya minta izin meruqyah rumah ya.
tolong siapkan saya air dalam ember. Saya ada air. Makin duduk kat sini lagi takut pula aku tak pergi sana. Iya. Saya duduk situ. Sama saja. Duduk di sana dan di sini sama saja. Saya takut. Ikut teruki ya kan ini semuanya. Doktor, masa pertama nak pergi Buntianak, saya mimpi tingkap ni semua runtuh habis. Lepas tu pagi masa nak turun nak ke airport. Macam nanti doktor macam biasa orang sihir tu kan pakai daun apa cucuk dengan lidi yang tajam. Dan cara buat tu memang orang yang pakar doktor. Depan-depan gate doktor siang macam ni. Saya kata tapi saya tahu lah benda orang hantar. Dah sendawa-sendawa. Sendawa. Burping. Nampak orang kat sini, saya pun nampak dalam ni. Hantu. Di sini sebutnya hantu juga. Hantu. Hantu. Ada sekali masa syaitan. Mak dia syaitan ada, mak dia ada, kita ada buat kenduri lah, kan? Suami saya menjahit dalam, dan very late at night. Buku-bukunya anak saya tak tutup pintu bawah. Saya dengar orang lelaki bercakap dalam bahasa Arab. Sini. Banyak. Ketua pula. Dia nak bila mandi ni. Ya lah, biar dia mandi. Dia orang pun rajin mandi. Mandi air. Bucket. Okey, mari kita mulakan. Siapa yang sekarang berdebar-debar? Saya. Nabila. Nadia. Siapa? Jamila. Astaga. Okey, mari kita mulakan. Mari kita sama-sama memohon, meminta kepada Allah. Semoga, yang pertama, semoga rukyah ini dimudahkan. Tidak ada reaksi yang teruk sampai nak kesurupan. Tak pernah kan waktu kita rukyah online pun? Tak pernah kesurupan? Sekejap dia. Aida. Baru nak jadi. Mak kami dah ada. Aida. Jadi dia tak jadi. Mau jadi apa? Dia macam no. Macam harimau. Kemudian semoga melalui rukyah ini Allah hilangkan gangguannya yang ada di rumah maupun yang ada di badan. Dan Allah sembuhkannya. Bismillah. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad. La shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yugadiru sabban nas. Adhibil ba'sa wa shfi wa anta shafi. La shifa'a illa shifa'uka shifaan la yugadiru saqaman. Apabila ada jin yang terikat perjanjian dengan leluhur, dengan nenek datuk, dengan orang tua yang sekarang turun mengikuti, mendampingi, yang mengacau, yang membuat sakit, yang menghalangi kehidupan, menghalangi menikah, menghalangi ibadah, hari ini dengan izin Allah kami memutuskan ikatan perjanjian dengan kalian. Kalau kalian ada di badan-badan ini, silakan pergi, silakan keluar. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Keluar dari badan-badan ini demi taat kepada Allah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Inna syaitana lakum aduhum. Dada yang ada di perut, keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. Keluar semuanya, keluar, tinggalkan badan-badan ini. Keluar yang tersangkut di leher.
keluar yang tertahan di leher, keluar semuanya demi taat kepada Allah. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi'aduwwin fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir bara'atun min Allahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum min al-mushrikin قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك sampai Malaysia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Okay, kalau begitu saya nak apa, bagaimana bahasa Malaysia? Saya nak pamit pulang. Minta diri. Saya nak minta di, saya nak minta diri dulu. Ha, saya nak balik ke hotel. Semoga tidak ada gangguan lagi di sini ya. Ha, ibu, semoga sehat selalu. Anak-anak juga semoga Allah jaga dan Allah hilangkan gangguan-gangguannya. Semoga lancar kehidupannya. Selain ini terbuka jalannya. Mudah-mudahan
cepat menikah lagi. Mau nikah lagi tak? Belum. Mau kan? Mau kan? Mudah-mudahan dapat lelaki yang soleh ya Bu. Ya. Ibu dapat menantu yang soleh. Itu je lah. Saya nak balik dulu. Ni doktor. Nah. Hadiah kecil. Oh, alhamdulillah. Tu lah saya nak bagi yang tu doktor tu. Terima kasih, terima kasih. Apa kasut ke ni? Bukan, yeah. Bukan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dah, siap. Ya. Kereta. Oh, mainan kereta ni. Ha, kan untuk anak lelaki. Ha, kereta. Sepatu saya ni. Assalamualaikum. Atidah. Dapat hadiah mobil. Pak, kereta. Saya di mana ni? Bukan mobil ini. Salah kereta. Kereta yang ini ni. Baik pemirsa, sampai di sini dulu video ini. Semoga ada pelajaran yang bisa diambil. Berobat dengan saya belum tentu sembuh, dan saya tidak pernah menjanjikan kesembuhan, karena kesembuhan itu ada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memberikan kesembuhan itu bagi siapa yang dikehendakinya, dan dia menahan kesembuhan itu bagi siapa yang dikehendakinya. Sebagai manusia, kita hanya bisa berdoa dan bertawakal kepada Allah. Apa saja yang terjadi di alam semesta ini, dan apa saja yang menimpa diri kita, adalah takdir Allah. Dan semua itu berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang telah Allah tetapkan bagi kita, semuanya melalui sebab atau perantara. Maka sebabnya itulah yang kita kejar. Sebabnya itulah yang kita usahakan. Demikianlah juga dalam perkara sakit ini, kita berusaha mencapai kesembuhan dengan jalan berobat. Maka berobatlah, sebab setiap orang yang berusaha, insya Allah akan dimudahkan. Karena apabila Allah telah mentakdirkan seorang hambanya untuk sembuh, maka Allah akan mudahkan dia untuk berobat. Semoga Allah menyembuhkan pasien ini dan menjauhkannya dari segala keburukan. Semoga Allah terima amal saya dan mengampuni segala kesalahan saya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video lainnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.